Hai guys, kembali lagi di video Edit Jaya. Kalian yang menonton video ini semoga sehat selalu ya, dan apa yang anda harapkan semoga bisa berjalan lancar guys. Untuk topik kali ini yaitu cara merubah rekaman suara menjadi teks ya guys. Aplikasi yang digunakan yaitu ini. Ketik saja transkripsi instan. Yang ini ya guys, untuk aplikasinya kapasitasnya di bawah 10 MB ya guys, tidak terlalu besar ya. Dan di sini saya sudah mendownloadnya guys, saya akan testing untuk mengucapkan suara guys, apakah dari aplikasi ini akan bisa merekam dan langsung mencatatnya guys. Oh ya, apabila anda yang malas untuk mencatatnya, apabila dari penjelasan atau pembicaraan dari seseorang, anda bisa menggunakan aplikasi ini untuk merekamnya ya guys. Saya akan testing guys. Saya akan pergi ke pantai untuk melihat pemandangan yang indah di pantai. Dan di sini kalau Anda ingin mengkopinya untuk disimpan, tinggal tekan aja lama. Kalimat yang anda ucapkan sebelumnya, anda mau paste, anda mau paste di mana, misalnya Microsoft Word. Kalau di sini saya menggunakan color note guys. Tinggal di paste saja guys, seperti ini guys. Tinggal saya simpan. Dan ini hasilnya guys. Demikian penjelasan dari video saya kali ini guys. Apabila anda menyukai video ini, bisa memberi like, subscribe, comment, share, dan menekan tombol loncengnya untuk menerima video baru berikutnya dari saya ya guys. Bye bye guys.